Di ulang tahun TV One yang ke-11 ini ada yang berbeda, mulai dari tampilan-tampilannya seperti di belakang itu nuansanya agak kebiru-biruan, logo-logonya agak berbeda termasuk dengan CG atau karakter generator yang ada di stasiun TV. Nah, biasanya kalau kita mau siaran itu ada persiapan-persiapan, yaitu produser-produsernya mempersiapkan berita-berita dan sudah dimatangkan dalam sebuah rundown acara. Tim peliput dari Jakarta maupun luar Jakarta, bahkan juga dari mancanegara sudah siap untuk menayangkan tayangan tersebut. Jadi saya sebagai presenter nggak kerja sendiri, tapi yang namanya namanya siaran itu kerjanya tim atau tim yang bekerja sama satu sama lain. Oke, selamat ulang tahun TVN yang ke-11. Kita akan lihat di newsroom kira-kira. Kita akan lihat suasana di ruang make up. Teman-teman juga semuanya ada yang make up, ada Suci, ada Anna, ada Maria Girarda. Make up persiapan hari ulang tahun TVN yang ke-11. Semoga berkah dan makin keren. Tadi kan aku tadi habis siaran udah hapus make up, terus ini dia para perempuan-perempuan cantik yang kebingungan menentukan bajunya, ya kan Mar? Dilihat dulu bawahnya. Jadi perutnya. Kalau Anna masalahnya di mana, Man? Masalahnya di dada. Dadanya pakai apa? Jadi pakai apa? Terus kita tanya Rati udah berapa kali ganti baju. Ini baju ke-6 dan ternyata yang punya Kak Dita yang paling cocok buat aku. Ore. Thank you Kak Dita. Yeah. Pada nunggu habis apa siaran ya. Aku dan Mbak Eti, gimana Mbak Eti hari ini make upin semua orang-orang? Sudah berapa orang di make upin hari ini? Ada 50 orang. Adalah 50. 50, luar biasa. Ada 50 orang. Dan terakhir Suci yang tadi habis dikepang-kepangin, Ci, hari ini make upnya ala apa, Ci? Ala apa ya? Aku juga enggak tahu, ngarang banget ini. Pakai baju apa, Ci? Tadi kita lihat tumpukan baju di sana itu semuanya udah aku coba. Sudah. Tapi jadinya yang ini. Ini desainer dari mana nih, Ci? Siapa ya mereknya, aku juga enggak tahu. Baju okay deh. Ya udah kalau gitu selamat ulang tahun TV One yang ke-11. Saya waktunya untuk pulang dan mau tidur-tiduran. Sampai jumpa.